Pimpinan Majelis Taklim Minhajus Salam menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah dan sekaligus dirangkai dengan acara tasmiahan dan beberapa kegiatan rutin lainnya. Lantunan merdu suara Habsi mengawali pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Majelis Taklim Minhajus Salam, Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Peringatan maulid tersebut, selain dihadiri para ustadz dan santri Majelis Taklim Minhajus Salam, juga hadir jamaah warga sekitar sebagai wujud kecintaannya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga yang disampaikan oleh pembawa tausiah maulid, yakni Kiai Haji Suryansyah, pimpinan Majelis Taklim Minhajus Salam. Dijelaskan bahwa peringatan maulid bagi umat Islam adalah momentum untuk mengenang suri tauladan Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan manusia sehari-hari. Pimpin kepada baginda Rasulullah. Nah, berdepak pada harinya, pada bulannya, mudah-mudahan kedekatan kita melalui kita berkumpul ini tidak mengurangi rasa dan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Sebab berkumpul, apalagi kumpulan itu yang membawakan manfaat dan mengajak kepada kebaikan, insya Allah untuk mendapat anugerah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk-duduk lain ini, duduk kepahala. Selain daripada ini, nah itu kepada diri kita masing-masing, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadikan kumpulan yang membawa hikmah dan membawa pahala di dunia wal akhirat. Karena semua itu kembali kepada kita. Sementara dari panitia peringatan maulid mengatakan bahwa acara tersebut juga hadir beberapa majelis taklim di Kota Samarinda, dengan harapan untuk lebih kompak dalam membangun generasi muda sebagai pemuda Islam yang amanah. Alhamdulillah acara maulid pada malam hari ini berjalan dengan lancar, karena acara ini kan sudah rutinitas malam Selasa, tapi sekaligus dengan acara peringatan Maulidur Rasul 1441 Hijriah, sekaligus acara tasmiyah dan juga acara tasyakuran keselamatan atas peringatan maulid Nabi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan berkah kepada umat-umat muslim yang hadir pada malam hari ini, yang dipimpin langsung oleh guru kita, Kiai Haji Suryansyah. Beliau yang memimpin acara di Majelis Minhajus Salam ini. Makna yang kita bisa ambil pada malam hari ini adalah kebersamaan dan kesilaturahiman atas kesatuan dari umat-umat muslim yang hadir pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini adalah kumpulan dari beberapa majelis-majelis taklim yang ada di Kota Samarinda umumnya dan khususnya di Lobakung atau Sungai Kunjang. Dari Majelis Taklim Minhajus Salam, Jalan Rapat Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah, Senin malam 25 November 2019 Masehi, GATV Kaltim, Nadia Akbar, mengabarkan.